Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Oke, di kesempatan sore hari ini, di video vlog kali ini, saya sekarang berada di daerah desa Ngujung ini guys. Nah, ini aku lagi lihat peta. Petanya seperti ini teman-teman. Oke guys, jadi di sini lokasi saya tuh sekarang berada di desa Ngujung ini teman-teman ya. Ini tadi saya berangkat dari sini guys, dari perempatan sini. Nah, dari perempatan sini, bentar. Aduh, ribet. Nah, ini menuju ke sini guys. Nah ini, sekarang saya posisi di biru-biru ini guys, di titik biru ini. Dan rencana saya mau ke Bukit Paralayang Losari ya teman-teman ya. Jadi rutenya seperti ini teman-teman. Jadi rutenya nanti saya harus lurus ke depan sana. Ke depan terus selama 14 menit. Dan nyampe di desa Losari. Nah seperti itu teman-teman. Karena ada suatu yang unik yang perlu saya kepoin ya, yaitu di seputaran desa Losari, yaitu Bukit Paralayang Losari. Ini situasi di seputar lingkungan sini guys. Jadi ini kanan jalan ini sudah hutan jadi semua ya, sepi, nggak ada orang nih teman-teman, sama sekali nggak ada orang, hutan jadi full. Oke, nanti akan saya lanjutkan merekam pakai kamera action ya, biar teman-teman tahu situasinya seperti apa. Oke dulur, jadi kita mulai berangkat lagi menuju ke arah utara nih teman-teman. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak pelan karena saya nggak pakai mic kabel ini teman-teman. Jadi suaranya agak liri-liri gimana gitu. Namun saya mencoba untuk menjelaskan dengan saya mendekatkan kepala saya ke kamera ini seperti ini. Jadi ini pertama kali saya kesini ya teman-teman ya. Dan sebelah kanan saya tuh ladang jagung teman-teman. Rasanya ya
pasti merowing ini nih pasti. Ini seperti jalanan kalau mengarah ke Meluru. Alhamdulillahnya jalanan itu aspal ya teman-teman ya. Jadi ya lumayan enak lah ya. Kiri itu kebun kayu putih teman-teman, tanaman kayu putih dan punya angin dan punya angin taklak atau punya angin yang lain tak kapa atau tak kapa itu juga. Thank you.
Jadi di sini guys kita lihat dulu ya. Ini ada sumber mata air